Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak unboxing webcam jenama Logitech. Alright, Logitech model C310 HD. HD video call. Dia punya ni 720 pixel 30 fps. Alright, kita tengok lagi dekat sini. Dia ada apa? The flexible HD webcam that goes beyond built-in. Dia built-in. Beyond built-in. Maksudnya dia bagus lagi daripada built-in lah. Alright. Small, agile and adjustable. It's bring a whole new angle to video calling. Wow. Okay. Kat sini kita boleh tengok. Dia jenis yang widescreen. HD 720 pixel video call, make clear live stream call or Skype, or easily record videos to share later. Built-in noise reducing mic. So webcam ni ada mic sekali, enjoy clear conversation even in busy surrounding. Wow, dia clearkan noise. Okay, kita boleh tengok dia punya features kat sini ataupun description lah. Dia dekat sini, dia ada model lain juga. Model C920, C525. Dia ada info dekat sini. Boleh tengok lah. Nampak lah. Alright. So, dekat sini, Windows dia portable untuk Windows dan Mac. What in the box? Apa yang ada dalam box? Dalam box ni, kalau dia cakap ni, hanya ada kamera dan manual sahaja. Work with Skype, Google Hangout, FaceTime for Mac. Dia cakap macam tu lah. Kalau yang ni, tapi pendapat saya dia boleh guna banyak benda. Alright, so dekat bawah ni ada apa? Kita tengok. Dia cakap kat sini system requirement capable with Windows 10 or later, Windows 8, Windows 7, Mac OS 10 10 or later, Chrome OS, USB port, internet access, tu yang ni lah. And then 2 years limited hardware warranty. Please refer to the inside of the box for further warranty. Alright, ni pengeluar dia lah. Pengeluar dia nampak lah. Pengeluar dia yang ni boleh baca dari boleh rujuk dekat www.logitech.com. And then benda ni boleh seka. Dia gunakan USB untuk connected. Okay, now kita nak buka. So kita buka slot tape ni dulu. Kita buka slot tape ni dulu. Okay, dah terbuka dah. Okay, so kita dah nampak dalam ni ada apa. So dalam ni kita nampak ada webcam lah. Dia macam ni. Ni kawan sebelah dah ketawa. Okay. So kita tengok apa ada dalam ni. Ha, ni dia. Oi, melekat. Ini dia. Webcam C10. So dia macam ni. Harga untuk webcam ni adalah $159. Harga pasaran. Kita boleh juga dapat dengan harga $159-$149. Boleh harga macam tu, lingkungan harga macam tu lah. So dia gunakan USB kabel. Panjang kabel ni tak dapat dipastikan berapa. Oh, yang ini ni Netherlands brand. Tak ada dia inform dalam ni tadi kan. Tak ada dia inform. Tak diinformkan berapa panjang kabel dia. Mungkin 30 fps ni kot. Okay, apa lagi ada dalam ni? Kita tengok satu per satu. Wih, keras betul. Kotak je besar tapi kosong. Mana manual dia? Ini manual dia. Dia cakap dia ada dokumen kan dalam ni. So ada dua saja, iaitu webcam dan manual. Kita tengok manual dia dalam bahasa apa. Dalam bahasa Korea. Oh, Korea tu kok. Dalam bahasa Korea, bahasa Jepun. Oh, bahasa Malaysia pun ada panduan. Panduan dia ada semua kat sini. So sebelum guna, dinasihatkan untuk membaca manualnya supaya kita dapat menggunakan webcam ni pada kadar optimum dengan kualiti yang cantik lah. Dan yang ini pula set
setup guide. Dia simple lah, dia cakap letak dekat PC macam ni, dekat laptop macam ni. Ini boleh di tunaik-tunaik, lepas tu sambung dekat laptop atau dekat mana sahaja ya. Itu sahaja review untuk kali ini. Semoga manfaat. Moga siapa-siapa yang nak beli webcam ni bolehlah. So far saya ada satu lagi, saya dah beli satu lagi Logitech webcam. Yang ini C270 jenama lain. Yang ini C310. Dia ada beza lah. So yang ni lebih latest lagi. Okay, kalau saya harap video ni memberi manfaat, jangan lupa share kepada kawan-kawan dan subscribe channel YouTube Bloya2UTV dan like, follow Sifers dan activate notification dekat Facebook page Bloya2U. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Pertiwiku.